Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Rudi Tama Interior. Halo sobat, pada kesempatan kali ini saya belajar membuat meja TV semi klasik ya. Meja minimalis semi klasik karena ada kakinya ya sobat. Kakinya semi klasik sobat ya. Oke sobat, tanpa berlama-lama langsung kita bilah dan potong bahannya. Setelah selesai ukuran, langsung saja kita rakit sobat. Nah ini dia, kita rakit menggunakan lem terlebih dahulu, paku tembak dan sekrup biar kuat sobat ya. Oke sobat, tanpa berlama-lama ya, kita rangkai satu persatu dan terus ikuti videonya sobat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like, komen dan subscribe sobat, biar tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload dan saya suguhkan kepada sobat-sobat yang lain, karena video ini akan mengandung ilmu sedikit banyaknya, trik dan tips cara berkreasi, cara berkreatif di bidang interior. Oke sobat, selamat Nah sobat, ini sekarang kita sudah membuat laci. Untuk lacinya tidak saya videokan sobat ya, cara pembuatannya atau biasanya suguhkan kepada sobat yang lain, karena nanti akan saya berikan video yang khusus buat laci, bagaimana cara memasaknya dan juga bentuknya. Pokoknya secara detail saya akan bagaimana cara membuat video, saya akan rinci di video yang tersendiri sobat.
Nah, ini dia sobat hasilnya. Ya, lumayan rapi meskipun pemula sobat ya. Meskipun ada banyak kekurangan di sana sini, wajar, namanya juga pemula sobat. Teruslah berkarya, teruslah belajar biar menjadi lebih sempurna, biar menjadi lebih baik sobat ya. Oke sobat, itu aja. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat dalam berkarya. Salam Rudi Tama Interior.